Gue Tony. Gue mau memperkenalkan proses penetasan tukik kura-kura belawa. Ayo tonton selanjutnya. Masih berdarah. Hah? Oh, sangat lama. Nah, dia menemukan air ternyata. Nah, ternyata sudah masuk ke dalam air. Penetasan pertama belawa. Dan selanjutnya adalah kolam penangkaran kura-kura belawa. Ya, seperti ini kura-kura yang sangat langka dan tidak ada. Kita simak bareng-bareng. Dan ternyata kura-kuranya ketakutan. Oke. Dan selanjutnya kita berlanjut ke sumur Pamuruyan. Ini dia sumur Pamuruyan. Jelasin secara detail. Dan ini kolam penangkaran tukik-tukik yang tadi kita lihat. Proses pengangkatan kura-kura. Ini dia, Bu. Siapin kamera untuk selfie ya. Nah, ini dia. Ada. Umur berapa ini, Mas Riki? Sekitar 60 tahun. Ini umur segini itu umur 60 tahun, Ibu. Jalan. Para wisatawan menyaksikan kura-kura belawa. Kita saksikan kembali. Waktu apa sih? Bu, meneliti kura-kura bertelur. Oke, simak selanjutnya. Kura-kura belawa bertelur lagi mencari lokasi untuk bertelur. Mari kita simak selanjutnya. Lalu ini dia lokasi telur kura-kura belawa akan diambil. Kita lihat ada berapa banyak. Ternyata sangat padat sekali ini tanahnya. Mudah-mudahan ada telurnya di sini. Mudah-mudahan keberuntungan berpihak kepada saya. Dan ternyata alhasil seperti ini, pemirsa. Telurnya banyak sekali. Wah, baru bertelur ini. Kita saksikan ada berapa biji telur. Kita hitung sama-sama. Kita hitung bersama. Satu, jangan terbalik itunya, Ton. Atong udaranya, Ton. Dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Ternyata masih banyak. Sembilan, sepuluh, masih ada. Sepuluh, 11, 12. Kita lihat masih adakah? Ternyata tidak ada. Ternyata kura-kura bertelur